saking rajinya berpikir, sempat berpikir dengan memejamkan mata saat pelajaran. Maklum, khusus sekali. Pak Nabiman, sang sekretaris jenderal yang baru kelihatan aslinya, sempat menirukan perilaku kakak-kakak dan nenek-nenek yang sedang kasmaran. Lucu, yang saat ini dengan izin Allah akan segera berlalu. Pak Mahmud Ali dengan lantunan azan dan tausiahnya sesaat setelah subuh pun akan segera tiada terdengar lagi. Subhanallah, pasti akan segera berlalu bagaikan angin yang menerpa orang yang jatuh cinta. Bu Alifah inti kami, walaupun mungil tetapi lincah dan gesit. Bu Surimah dengan senyum manisnya seperti Marissa Haq pun akan angkat kaki dan koper untuk segera pulang. Mungkin karena takut tawalan ketewa bapak. Bu Sri-Pusri diam, anteng, pemberani, pemesona, dan pepe yang lain dengan agak malu-malu saat berpenampilan akan hengkang setelah esok hari. Busin, yuk dan ini harus diulang. Orang yang gigih dan punya semangat juang 45, walaupun sakit dia tekun mengikuti kegiatan hingga usai. Ratini, Duratini, lantunkan perahu layar yang didengar setiap sesi. Pada saat akan sirna, sesaat akan sirna bersama nakal, 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 nakal. Puji Sina Rahmawati, dia yang anteng tapi tidak menghanyutkan hukum, akan melenggangkan kaki, meninggalkan kita dengan untaian kata, selamat tinggal, wahai permata hatiku. Nini, dia adalah jumur timah. Seindah bunga ekulus, bunga yang harum, memiliki makna yang tinggi seperti puisi yang tempo kemarin diberikan saudara kembarnya Anjas Moro. Buandi Yuliana, sergap, lincah, gesit, bagai kijang emas yang meloncat-loncat, akan segera undur diri. Bukannya tidak kerasan, suami telah menanti. Suami telah menanti. Bu Zuhratul Nisa, walaupun dia banyak ide, bukan sakit, gigi, tapi memberi kesempatan yang lain untuk berkurasi, walaupun tidak ilmiah. Bu Roro Dia, Sefriana, orangnya lincah, cantik, suara sepatunya yang keras ini tak mau ketinggalan, akan undur diri dari kita semua. Kapankah senyummu akan muncul kembali sang dia? Bu Amin Sarwati, putri yang satu ini bagai pendekar, pejuang tanpa pamrih, lincah nan gesit. Ya, kalau sesekali menangis itu karena berpenampilan dia. Ia pun akan melenggangkan kaki, pangkat pantang mundur, itu motonya. Dengan keikhlasan sebagai sang ibu, ia pun rela berbagi dengan waktu untuk tinggal dan sang anak buah hatinya. Seuntai kata untuk suami, tak usah ya, kasihan deh lo, and goodbye.